Hari ini gue minta tolong Om Albert coba modif untuk sok gue. Sok Big Boreo Komo, terus pakainya ini apa Om Albert? BD9. Oke. BD9 six hole. Biar nggak godek ya. Yoi. Oke. Ini lebih gede daripada Big Bore sebenarnya. Jadi gue mesti trim. Mesti di trims. Jadi bongkar dulu ntar ya. Nih kalau lo lihat ini godek. Nah ini nih. Soknya godek. Dan sangnya sih ya. Karena hitam sih nih ya. Kalau lihat tuh spellingnya lumayan. Jadi kalau dibuka ini tuh, oh, ada kayak gapnya, ada gap. Ini karena ini bawaan shock standar, bawaannya piston standar ini lebih kecil. Jadi emang sini ada kayak spellnya. Dan ini gue mau rubah ke ini, dia basicnya nggak masuk tuh. Dia lebih gede. Jadi gue akan trim dia sesuai dengan bore. Jadi piston ini akan sesuai. Jadi kadang-kadang kemarin gue sempet kerjain salah. Gue anggap sama. Ternyata yang sebelah kanan atau sebelah kiri itu sebelah diameter ininya lebih gede dikit. Dan akhirnya sebelah godek sebelah enggak. Nah, akhirnya jadi gue mesti trim satu-satu berdasarkan ini. Jadi nggak boleh salah, nggak boleh ditukar pistonnya. Tekniknya pakai baut. Ini sedikit kencengin, jangan kenceng-kenceng amat. Oke. Ada alat satu lagi yang sangat dipakai adalah Dremel. Ya namanya Dremel kalau nggak salah sih, buat ngeremer biasanya sih buat. Jadi bukan bor tapi ini kayak semacam alat buat remer. Jadi ini, jadi kan karena gue udah bautin. Nah ini kebetulan diameternya sama. Ini gue kunci, oke. Kencengin dikit. Kalau lihat nih. Rata. Pipi nggak usah kencang-kencang. Nah, ini gua mulai trim. Cara trimnya gini. Nih. Kebetulan gua ada amplas ini nih. Kemarin gua pakai ini nih, gerinda, tapi agak kasar pembukaannya. Jadi karena ini pakai ini. Ini amplas 2000. Jadi ini agak pakai feeling sedikit. Ini mesti ngerjainnya dikit-dikit nih. Jadi lu mesti bersihin. Ini harusnya kalau kita ngukur nih bisa beda-beda. Ini patenin. Kurang lebih diameternya adalah ini kan mungkin adalah 11 ya kan. Jadi ini juga gua ukur kurang masuk. Oke, dikit lagi. Ini harusnya begini nih. Jadi
jadi tinggal sedikit lagi halusin. Masih agak seret tapi karena ini ada tai-tainya di sini, jadi mesti di sikuin dikit. Jadi pinggirannya agak bersiku. Kalau dicoba, ini adalah jadi ini juga spelengnya dikit. Kenapa gue bikin spelengnya biar ini supaya si piston drum olinya itu masuk lewat lubang, nggak lewat ini. Kalau yang standar bawaannya kan agak renggang ya, jadi mungkin olinya juga dari samping-samping juga. Ini udah gue rapiin, bersihin. Nah ini karena gue buka, jadi supaya nggak salah setiap ini langsung pasang, karena gue fit si pistonnya ini untuk yang bornya ini. Tapi nah ini Om Rizky, ini lu pistonnya nggak boleh ketukar nih kanan kiri. Pistonnya nggak boleh ketukar kanan kiri karena gua ngefitnya berdasarkan boringnya langsung. Soalnya kemarin gua tuh nih, ini lu pegang nih godek. Godek kan bener-bener godek. Nah, kalau lu lihat begini nih godek. Ada nih godek banget. Pistonnya baru. Pistonnya baru nih. Wah. Gua stiff abis. Masuk. Ukurannya pas. Emang dia lebih keras, lebih kaku. Udah gua rim, udah. Tapi itu lu enggak boleh ketuker nih. Karena kemarin gua sempet piston ini sama boring ini nggak boleh ketuker, karena kemarin beda dikit. Gua samain di boring yang sama pas, tapi pas boring satu agak godek. Itu kenapa gua buat lagi tuh Rail Shop, no gap, kan nggak ada gapnya, bersih. Hasilnya berapa lubang? 4. Lo pegang. Nggak ada, nggak goyang sedikit pun. Ya. Kalau di bawah iya, karena kan ini di bawah kan, di bawah begini kan, pasti goyang lah. Orang pegangannya kan makin pendek. Hah? Bawah. Kalau dari kemarin pas bawah. Oh iya, makanya ini nggak boleh sampai bawah banget nih. Betul fair, karena kan dia mainnya cuma segini kan nih. Bor ini aja sih dalamnya bisa lebih kecil. Raba makanya kalau ini mesti belinya mesti 2 pak gitu, jadi punya serep. Kalau 14 ya udah nggak usah apa-apain tuh, kan mulai masuk di ikan tuh. Bro, makanya yang BD9 ini diameter cuma dikit gitu loh, makanya enaknya bisa di fitting gini kan, bisa dipas jadi nggak godek.
Nih, Dan, boleh lihat Dan. Ini tandanya kan nih? Nih, gede kan? Iya. Nih, lo lihat ini. Udah gede tambah gede kan? Oh, spellingnya banyak kan? Luarnya udah iya. Yes, spellingnya banyak kan? Kayak gini nih. Nih, lo lihat, terlalu banyak. Iya, langsung diam tuh. Sini ya. Sedikit juga. Set. Tadi lu apa ya? Ini gua bubur. Tadinya gede banget. Gede, lebih gede dikit. Jadi gua trim ininya dari kecil. Lubang aslinya 6. Aslinya 4. Kayak gini. 4. Eh, 6. Oh, bawahnya udah 6. Ini 4 nih. Iya. Yeah. Jadi optimal lubangnya. Iya. Gua udah pake. Enak banget. Oh, udah dingin. Kemarin belum? Belum. Eh, kemarin udah. Yang gua cobain dulu lah. Udah ya. Cuman kemarin belakangnya masih salah gua. Jadi gua ngukur satu, gua samain kan ternyata sebelahnya anjing ukurannya lebih gede. Godek sih. Ya. Jadi ini mesti benar-benar fit buat sebelah sama sebelah. Iya. Yang di temen ini lubang emasnya ada? Enggak ada, Bin. Oli lu mana tadi? Matamu. Enggak kelihatan cuy. Solo nyari. Ini. Iya. Mama papa. Biasanya berapa lama? Itu piling-piling aja gua ngeliat. Masih ada apa enggak? Iya. Jadi percuma ditungguin lama-lama juga segitu aja. Ntar yang penting gebungin air udah sampai atas, buang deh kalau resip pecah langsung. Ini kan lagi begini ya. Terus keras tuh. Padat bener kayaknya. Stabil ya. Enggak, karena kan suka ada kayak iya, yeah, kosong. Iya. Yeah. Padat. Stone-nya padat deh. Jadi enggak seret lagi dong. Iya kan? Oh, karena tadi nggak ada olinya kali iya. Ya? Iya. Engket. Yang penting gelembungnya udah nggak ada aja nih. Gila olinya sampai perintah turun. Narik tuh. Nggak kelihatan sih ya. Turun cuy. Ini yang gua nggak demen oli Yokomo tuh ini. Kenapa? Kayak banyak air. Apa? Nggak tahu loh. Iya, gua pakai Axon nih. 300 aja. Nggak sebanyak ini. Banyak tuh, lama-lama habis nih. Ya kan mau kayak balik tempat ya? Iya tuh, bener banget. Gue pertama gak gitu percaya sih. Habis juga pasti Jepang. Si JJ kok ngomong lu pakai Axon gitu. Kalau yang Yokomo ini banyak sih bang, too many bubble gitu. Cuman sih cepet banget. Cuman ini kalau 250 cepet nih. Nah, saya lihat. Di pojok lebih turun mobilnya. Kan yang gue senangnya diem jadi. Hah? Bungkelnya bisa kebaca nih. Yeah. Gerakannya enak gitu ya. Tiba-tiba gimana kesimpulannya? Enak aja gitu. Anggelnya lebih diem. Terus lebih kalau lo sampai low angle aja tuh dia masih bisa ngejagain. Masih bisa ketahan sama dia. Kayak hati lo dijaga ya.